Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah nih ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, masih di bulan suci Ramadan, alhamdulillah nih ya, saya bisa berkunjung ke salah satu perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan tepatnya di hari ini alhamdulillah saya bisa berkunjung ke kawasan Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, buat para yang KR yang penasaran, ikutin saja ya perjalanan ngebeberang ya, ngebeberang saya di kawasan Desa Indragiri yang super indah pokoknya mah. Dan kawasan ini itu kawasan yang terkenal sekali ya dengan perkebunan teh dan juga kawasan wisatanya ya. Nah, oke lah, buat para yang penasaran, ikutin saja ya perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Nah, oke, Baraya FHR, jadi inilah ya suasana di seputaran kawasan Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, maaf ya. Ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Masya Allah, ini nih kawasannya indah banget. Oke lah, ayo kita mulai petualangannya nih ya, untuk menyusuri perkampungan. Ya, sambil ngebeberang tuh, jadi inilah ya, masya Allah. Jadi ini kampungnya benar-benar super bersih ya, bersih, indah, nyaman, sejuk, pokoknya mah ini udah super segalanya nih ya di kawasan kampung sini. Jadi di seputarnya ini memang perkampungan ini dikelilingi oleh perkebunan teh ya. Dan mungkin mayoritasnya juga nih masyarakat di sini tuh metik teh ya. Makanya inilah ini seputaran pemalaman. Dan ini biasanya di sini tuh jadi selain ke teh juga ini ada juga yang berkebun stroberi kayaknya. Nah, di sini juga ada TK ya. TK Nusa Karya 2. FTP Nusantara Kebun Sinumbra ya. Nah, jadi ini tuh masuk di perkebunan teh Sinumbra ya. Insyaallah. Jadi ke sebelah sana itu ada masjid ya. Di Jami, dan juga di sini ada tempat arena bermain anak-anak ya. Karena di sebelahnya ini ada sekolah. Sekolah TK. Masyaallah. Jadi benar-benar kalau menurut saya yang tinggal di sini tuh benar-benar enak banget ya, karena bisa setiap harinya menikmati panorama keindahan alam ya di seputaran sini. Karena jarang-jarang loh ada perkampungan ataupun pedesaan yang kawasannya itu bisa dikatakan super komplit ya seperti ini. Jadi kalau kawasan sini itu, kawasan Desa Indragiri, udah pemandangannya indah, kawasannya subur, dan masyarakatnya pun di sini itu ramah-ramah ya. Nah ya, masya Allah, keren, keren. Di seputaran. Hmm.
kantor Abdeling Perkebunan Teh Yasinumbra 1 nih. Nah, itu kantornya di sini, perkampungannya. Jadi di sini tuh udaranya itu adem banget, Baraya ya. Benar-benar adem. Dan perkampungannya cukup luas ya. Jadi selain dikelilingi perkebunan teh, kawasan Desa Indragiriat atau Kecamatan Rancabali ini udah hampir berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Cianjur ya, Cianjur Selatan. Oh, Masya Allah, ini desanya, kampungnya ya. Jadi di depan-depan rumah itu ada tanaman stroberi ya? Ya. Tanaman-tanaman stroberi. Oh, jadi ini masih luas sebenarnya. Saya bisa melihat tuh kawasan perkampungannya. Nah, terus ada yang ke kiri sini. Oh, terus juga ada yang ke sebelah sini. Nah, jadi di kawasan sini juga sudah dekat dengan kawasan wisata Ciparai ya. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih untuk pelangnya nih. Jadi ada untuk ke arah sebelah kanan itu kantor desa, terus kampung Rancasuni mungkin, dan ke sebelah sana itu Ciparai RW 7 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masya Allah, jarang-jarang saya Baraya nemuin perkampungan seperti ini, itu jarang-jarang aslinya. Jadi terus terang saja, acara ngebuberang seperti ini itu gak bakalan terasa banget ya kalau melihat perkampungan seperti ini. Dan sebelum saya ngevlog ini sebelumnya saya udah izin dulu ya dari kantor desa Indragiri ya. Nah, jadi posisi kantornya ada di sini tuh. Masya Allah, enak banget ya sekitarnya tuh. Tuh, jadi masjid itu sebelah sana. Nah, dan posisi sebelah sini ini adalah kantor desa Indragiri. Nah, jadi saya sebelumnya izin dulu ya sebelum ngevlog. Nah, jadi buat Baraya FHR juga ya yang pengen bermain berwisata ya ke kawasan Indragiri, kalian boleh datang ke sini ya. Nanti saya akan unjukin salah satu perkampungan yang dipakai untuk wisata ya, untuk menikmati suasana alam pedesaan di kawasan sini. Oh, jadi masih luas ya perkampungannya tuh, masih luas. Nah, dan untuk sampai sini tuh Baraya ya, ini dan di depan ini adalah sekolahan mungkin ya, sekolahan tuh. Jadi hampir rata-rata ya di depan rumah warganya itu ditanemin ini Baraya ya, stroberi. Karena memang ini kawasan ini tuh udah berdekatan juga ya dengan Ciwidey. Nah, ini ada sekolah dasar, kita akan lihat sampai ke sana ya. Benarkan ini adalah sekolah dasar yang ada di kawasan Desa Indragiri. Jadi ini seputarannya itu perkebunan teh ya. Jadi ini belakang kampung. Ini terlihat ya, ini kawasannya benar-benar subur banget Baraya ya. Cuacanya di sini adem. Tempatnya madu. Nah, kita ngeliat tuh. Nah, jadi inilah sekolah dasar SDN Indragiri 02 ya, Kecamatan Rancabali.
istri anak-anak ya yang belajar di kawasan sini enak banget ya, karena sekolahnya itu langsung menghadap dengan perkebunan teh dengan udara yang sejuk ya. Kalau kawasan perkebunan teh itu udah terkenal lah ya, udaranya itu sejuk banget. Bisa pengen berkeliling ke belakang melihat di seputaran sini ya, kawasan perbukitannya dan juga perkebunan tehnya. Aduh, Masya Allah, tuh lihat bray ya. Wah, luas banget ini ya perkebunan tehnya. Dan perkebunan teh ini nyambung ya dengan perkebunan teh Ciwalini ya. Di kawasannya ini memang seputarannya itu dikelilingi perbukitan. Jadi lihat ya seputarannya. Dan di sini juga tuh ada perkebunan kelapa ya. Tuh. Jadi di belakang mobil itu selain perkebunan teh itu ada juga perkebunan kol tuh. Kol terus mungkin kesananya itu stroberi ya, Masya Allah. Indah banget. Dan mungkin ini jalan untuk menuju ke salah satu perkampungan lain ya, cuman jauh kayaknya. Tuh, kawasan perkebunan tehnya masuk. Ini anak-anak sih. Halo adek. Halo. Adek kamarana yuk. Terus keluar sekolah. Oh siap. Iya teh dek, naon kebun stroberinya. Oh, ya, jadi ini adalah kebun stroberi nih. Luas banget tuh perkebunannya. Masya Allah. Benar-benar ya. Luas. Thank you.
saya Pak R. Jadi untuk kawasan Desa Indragiri ini, jadi selain perkebunan teh, di sini ternyata banyak juga ya perkebunan ini nih, stroberi ya, stroberi dan juga sayur-mayur lainnya. Jadi masyarakat itu kesehariannya ngelola perkebunan stroberi dan juga sayuran ya, sayuran-sayuran lainnya. Ya memang sudah terkenal ya kawasan jalur selatan ini, memang terkenal penghasil buah stroberi ya. Insyaallah ini benar-benar ya tuh, luas banget tuh. Jadi ada yang masih di plot, ada juga yang udah hampir berbuah nih ya, ada yang baru ditanam. Kan pokoknya ini kawasannya, insyaallah. Baraya FHR, itu tadi ya perjalanan saya berada di kawasan Desa Indragiri, Kecamatan Ranya Bali, Kabupaten Bandung. Terima kasih nih ya buat Baraya FHR yang telah mengikuti perjalanan saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.